Informasi pertama di Kompas Pagi, saudara, sejumlah peti kemas yang dijadikan kantor dan mes para pekerja di sebuah garasi truk kontainer di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara, terbakar. Api pertama kali terlihat dari lantai 2 mes dan kantor di lahan garasi truk kontainer di kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara pada Sabtu malam. Api cepat merambat ke bangunan lain lantaran material bangunan mudah terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting dari lantai 2 salah satu peti kemas. Api baru dapat dipadamkan setelah petugas mengerahkan sedikitnya 11 unit mobil pemadam kebakaran. Dengan 55 personil. Ini perkantoran gudang. Perkantoran gudang ini, kontainer ini dikondisikan sebagai perkantoran. Kita sudah mendapatkan informasi itu hubungan arus pendek. Dari lantai 2.